Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa senilai 5,7 miliar rupiah. Rahmat Effendi dan tersangka lainnya ditahan mulai hari ini hingga 25 Januari untuk kepentingan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam OTT terhadap Rahmat Effendi dan 13 orang lainnya, KPK mengamankan uang sejumlah 5,7 miliar rupiah. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2002, tim KPK kembali mengamankan dua orang atas nama WY dan LBM, beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Setelah penangkapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ruang dinas di gedung utama pemerintah Kota Bekasi disegel KPK. Ruangan yang disegel antara lain ruang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Situasi di kantor pemerintah Kota Bekasi juga nampak sepi. Meski demikian, aktivitas pemerintahan berjalan normal. Sejumlah ASN bekerja seperti biasa. Namun, sejumlah kepala dinas yang hadir langsung dikumpulkan di ruang Kepala Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Saya juga nggak tahu, ya, sampai hari ini kita nggak pernah tahu. Ya. Terakhir komunikasi dengan Pak Wali kapan, Pak? Terakhir itu kemarin, ya, pada waktu selesai paripurna. Ya, karena... Rahmat Effendi terjaring OTT KPK pada Rabu siang kemarin di lingkungan Pemkot Bekasi. Ia ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya yang merupakan ASN dan pihak swasta. Diduga Pepen terlibat dalam dua kasus korupsi, yakni korupsi pengadaan barang dan jasa dan jual-beli jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan 9 tersangka terkait kasus suap barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi. Para tersangka ditahan di rumah tahanan berbeda. Yang malam-malam siapa lagi, Pak, selain Wali Kota, Pak? Seluruh tersangka ditahan selama 20 hari dari 6 Januari hingga 25 Januari. 4 tersangka ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rahmat Effendi bersama Wahyudin tetap berada di Rutan Gedung Merah Putih Jakarta. Sementara 3 tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Kafling C.